demi mempertahankan adat budaya yang ada di Kabupaten Tapin pada umumnya, dan pada khususnya di Kecamatan Piani atau masyarakat adat Dayak Lereng Meratus, di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat ini, berupaya untuk mempertahankan adat budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Adapun adat budaya yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat adat Dayak Lereng Meratus di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, ialah aruh upacara adat Basusugu, aruh kecil dan aruh ganal, serta musik kurung-kurung khas Lereng Meratus. Ditemui di ruangan Disput Bar Tapin, Ibnu Mas'ud mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya untuk mempertahankan dan memfasilitasi kegiatan budaya Dayak, mendokumentasikan dan terus mensosialisasikan, baik di Kabupaten Tapin maupun luar wilayah Kabupaten Tapin, terkait dengan adat budaya Dayak Lereng Meratus. Harapan kita yang pertama, kita memfasilitasi segera paruh adat yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, bisa mendokumentasikan. Sebab di bawahnya, itu banyak yang ada tahu apa artinya bahasa Sugu, kemudian yang budaya-budaya yang ada itu, kita kadang-kadang cuma sekedar cerita, bukan budaya tulis. Jadi kita mengharapkan pertama ada dokumentasi, dan kedua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita menghendaki adanya bentuk tulisan dan dokumentasi nang kaya apa bahasa Sugu, nang kaya apa menurun tanah bubuhan masyarakat nang ada di Kabupaten Tapin, baik itu budaya Banjar maupun budaya Dayak Lereng Meratus. Kita ini kan ada dua nih, pertama ada Banjar Hulu dan Banjar Kuala, kemudian ada Dayak Lereng Meratus dan Dayak Ngaju. Dayak Ngaju itu Dayak dari daerah Margasari, itu Dayak Ngaju mulai Nagara sampai Marabahan, itu ngarannya Dayak Ngaju. Kemudian Dayak Lereng Meratus, kemudian Banjar Hulu di daerah Olok Paikat, dan Banjar Kuala di daerah Tungkap. Anunya jenah itu yang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu hendak melestarikan nang kaya apa sebujurnya budaya yang ada di pertengahan Kalimantan Selatan ini, di Tapin khususnya. Diharapkannya adat budaya Dayak maupun adat budaya Banjar yang ada di Kabupaten Tapin akan terus tetap lestari, dan masyarakat Kabupaten Tapin khususnya masyarakat adat tidak akan lupa dengan adat budaya nenek moyang mereka terdahulu. Gunawan, Tapin TV melaporkan.